Mama mau sekarang kamu sekolah lagi. Ngapain sekolah lagi? Paras-parasin pantat mah kelamaan di sekolah, udah deh. Sekolah kepribadian. Wah, mantap tuh, mah. Selama mama di Eropa dengan Tante Del, kamu tinggal di rumah Tante Del. Iya, Ma. Ini udah mau berangkat. Aduh, kan aku udah bilang Mama harus bawa jaket tebal. Udah, beli aja deh nanti. Sarung tangannya jangan lupa. Mama tanya ke Tante Nita ya kalau nggak tahu. Iya. Hah? Siapa, Ma? Oh, anaknya Tante Nita. Yaudah. Enggak, belum ada yang datang. Iya, Ma. Dadah. Siapa ya? Gue disuruh sama nyokap gue kesini. Ini alamatnya. Siapa yang suruh? Budek lo, nyokap gue. Emang mama kamu siapa? Nyokap gue lagi pergi ke Eropa sama Tante Del, makanya gue disuruh sini. Tante Del siapa ya? Yang punya rumah ini lah. Oh. Itu mama aku, emang mama kamu namanya siapa? Nita Anita binti Bambang Pranoto. Nama kamu? Cukup dengan Jody. Hah? Biasa aja, gak usah kaget kayak gitu. Emang nama gue jelek? Kamu serius anaknya Tante Nita? Buset. Ya iyalah. Gak mungkin kamu Jody. Buset. Ngapain coba gue bohong? Nyokap gue itu lagi pergi ke Eropa, lagi jalan-jalan sama Tante Del, makanya gue disuruh datang ke sini. Ya emang Nita juga bilang sama aku kalau dia mau nitipin anaknya di sini, tapi... Ya ini anaknya. Gak mungkin, Jody tuh masih kecil. Nah, udah deh. Gue kan belum tidur nih semalaman. Boleh masuk gak? Enggak. Aku harus konfirmasi dulu sama mama aku dan aku udah harus berangkat kerja, udah telat. Yaudah kalau gitu gue ikut. Enggak, kamu pulang aja dulu. Yaudah kalau gitu gue di sini. Gue ngantuk. Ya. Oh, yaudah deh, ikut aja deh. Minggirin mobilnya deh. Cepetan ya. Jadi lo gak mau terima gua nih? Ya abis kelihatannya kayak udah mau gagal gitu masa depannya. Buset, lo udah kayak peramal aja. Gua mau ke rumah lo itu artinya gua pengen berubah. Siapa tahu aja gua sukses nantinya, iya kan? Gua bisa jadi pengusaha panci terkenal seluruh Bali. Oh iya, tapi lo jangan masuk ke kantor gue, tunggu di luar. Tapi gua boleh kan? Tidur di mobil. Gua belum tidur nih semalaman. Enggak. Set. Apa lo? Bau. Mau apaan? Mau bahan gong. Tunggu. Gue tunggu di mobil aja ya. Enak aja, gue belum percaya sama lo. Ya udah telepon nyokap gua. Aduh, gua udah telat ini. Udah pokoknya tunggu sini, terserah kayak mau ngapain. Ma,
bagian desain minta 5 menit waktu sebelum meeting. Mereka ada di mana sekarang? Udah ada di ruang meeting sih. Oke, aku kurang dulu ya. Mar, tunggu dulu. Nanti siang kita ada makan siang ya sama pemodal lain. Maaf mas, gak pesan delivery service. Ditanya. Saya tanya sekali lagi ya. Nunggu siapa mas? Bapak ini siapa? Gak tahu saya ya. Saya ini security. Satpam, kayak mana nih? Gue yang tukang ojek. Malah main-main, kamu nantangin ya? Mas, orang yang datang ke sini nih harus jelas maksud dan tujuannya. Gue mau nongkrong di sini kek. Mau ngapain di sini? Terserah gue dong. Kakak gue. Kalau mau nongkrong jangan di sini. Mau ngapain? Tunggu. Ini mobil siapa? Tahu nggak? Tahu. Kamu tahu ini mobil siapa? Itu dia. Saya tahu kan, nggak kamu? Saya lupa kenalan sama. Saya lupa punya mobil. Pak. Makasih ya. Sampai ketemu lagi secepatnya, kita buka. Siang, Bu Marina. Siap, Pak. Apa Ibu kenal sama anak muda yang namanya Jody, Bu? Jody? Katanya dia kesini sama Ibu. Iya. Emang kenapa sih, Pak? Maaf, Bu. Saya tahan di pos. Karena mencurigakan. Tapi kalau Ibu kepingin saya lepasin dia, saya lepasin sekarang. Ya udah, lepasin aja. Kalau bisa sih ya suruh tunggu di pos aja ya. Oh gitu Bu. Ya Bu. Maaf Bu ya. Permisi. Ya. Siapa sih Mar? Adalah anak temen nyokap gue. Gue pikir anak kecil. Taunya segede bagong. Cakep gak? Penting. Tuh kan gue bilang juga apa. Tampang gue tuh emang kayak begini. Ini bawaan lahir. Masa harus operasi plastik biar jadi kayak presiden? Biar lo kenal, semua orang kenal, begitu. Ya, tapi Bu Marina minta Mas Jody tunggu di sini. Nggak mau ah, ntar gue digebukin lagi. Dilarin kayak lo, Bek. Nggak boleh berkeliaran, Mas. Siapa coba yang berkeliaran? Orang nongkrong tadi kok. Ya nggak boleh, Mas. Kalau mau nongkrong, sana di belakang. Terus deh, di belakang daripada di sini, seret banget tuh. Gila. Tungguin di sini. Ya. Enggak boleh berkeliaran. Duduk. Malah kamu yang ngatur-ngatur saya. Ya. Iya, semuanya udah aku siapin, tinggal presentasi aja. Oke. Makasih ya, sampai ketemu. Mar. Tuh ada cowok tuh di luar, namanya Jody, nyariin kamu. Cakep juga ya, Mar ya. Halo, Bu Marina. Kan aku udah bilang, tunggu di luar. Ya, saya kan serba salah, Bu Marina. Dikira teroris di luar sana. Ya, jangan di luar, di situ. Kemana? Kayak jalan keluar atau di mana gitu, ke sana. Aduh, Bu. Saya di sini aja ya. Ya. Kenapa sih harus lebay kayak gitu pakai panggil Bu? Lah, bisa lah. Di luar tanya satpam mulu. Gue kan gak tahu nama lu siapa. Ya udah boleh di sini, tapi diem. Oke. Ada makanan gak? Emang ini restoran. Kan dari pagi gue belum makan, gue lapar. Pit banget sih. Mas Didi. Iya, Bu. Tolong beli nasi sama lauk satu ya, yang kayak biasa. Oke. Lu manajer butik ini ya? Bisa diem gak? Jadi lo dititipin cowok itu, Mar? Gue pikir Jody tuh anak kecil. Ya, segede gitu. Menuahkan lagi. Ya, tapi lo lihat dulu gayanya. Oke, tahu dia. Ya, mau gayanya kayak gimana, tetap aja gue repot nih. Ya, gak apa-apa lah. Hitung-hitung kan dia bisa jagain rumah lo. Jadi lo gak perlu bayar satpam, ya kan? Yaudah yuk, siap-siap. Jangan sampai telat. Oke. Jody, bangun! Bangun! Ada apa? Gue mau pergi sebentar, lo tunggu sini ya. Gak mau, gue ikut aja deh. Bisa celeng lama-lama gue di sini ya. Ini
urusan kerjaan, di sini aja. Yaudah, gimana caranya biar gue bisa ikut? Apa gue jadi sopir aja ya? Ayo. Yaudah, kalau gitu gue jadi sopir ya. Pokoknya kalian berdua duduk tenang, oke? Okay? Udah, awas ngaco ya. Jadi, kamu udah kerja? Gua sih pengangguran. Cuman kebetulan nyokap gua lagi keluar negeri. Jadi ya, gua disuruh nginep di rumahnya Marina. Biasa. Daripada gua berbuat kriminal, gua disuruh belajar sama dia. Kayaknya asik tuh. Au! Tadinya sih gak mau. Cuman daripada bikin nyokap gua khawatir ya, ya udah, gua pergi aja. Yaudah kalau gak mau pergi aja sana. Gua kan gak bilang gak mau. Tadinya sih gak mau. Terus kamu udah punya pacar, John? Soal itu, mana ya? Kayaknya gak ada cewek yang suka sama orang kayak gue. Kamu tuh ya orangnya suka merendah deh. Ya elah. Kata teman gue nih, nenek-nenek aja gak ada yang doyan sama gue. Tawa dong, lagi lucu nih. Lucu akrab. Galak bener. Maaf bos. Nama udah kayak lotion. Mana tadi ya yang itu ya, coba deh bos. Ini bos. Bentar ya, aku ke toilet sebentar. Oh my God, you are such a beautiful girl right now. Kamu masih ingat siapa aku kan? Masih, Rudy. Belum amnesia. Kamu makan siang di sini? Enggak, aku mau meeting. Kamu sendiri? Meeting juga sama orang. Kamu kerja di mana? Kerja di... Wow, you are a fashion designer right now. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol? Kamu lagi meeting ya? Iya. Maksud aku kapan-kapan gitu. Kita kan sudah lama gak ketemu, jadi mungkin banyak cerita yang bisa kita bagi. Boleh, boleh banget. Ini kartu nama. Oke. Okay. Secepatnya aku telepon kamu ya. Well, see you soon. Kelas gue waktu di kampus dulu gue naksir dia. Terus sekarang lo masih suka? Tergantung. Udah mau pipis nih. Lo lapar? Gue enggak. Lo gak pernah makan malam? Ya, ini makan nih. Gak pakai mie, banyak di dapur. Nyokap gue bilang gue gak boleh makan mie. Ya sekali ini gak bakal mati kalau makan mie. Lo biasa pesan antar gak? Enggak. Lo keluar aja dulu sana. Gue kan gak tau daerah sini. Temenin gue ya. Manja ya. Lah, kalau gue hilang gimana? Lo juga kan yang pusing? Ya kalau hilang cari polisi aja, terus nangis deh tuh. Terus habis nangis? Merau-merau. Habis merau-merau? Au. Habis au? Kenapa sih? Ya nemenin gua. Ih, bener ya.
Yuk jalan, ayo. Makasih. Wah. Ayo. Duluan. Erek. Yuk, berantakan banget sih. Bau lagi. Pani. Ya, maaf, ini sering dibersihin. Cuman aja kotor terus. Namanya juga rakyat jelata. Kayak gini nih, buat kasih. Umur kamu tuh berapa sih? Wih, mantep nih. Baru kali ini ada cewek nanya umur sama gue. Jawab langsung aja, kenapa harus pakai ngemeng-ngemeng gak jelas gitu? Ya kalau menurut perhitungan sih 25. Tapi gue berusaha untuk bersikap lebih balita. Dan selalu berhasil. Artinya emang gue berhasil. Nah lu berapa? Kenapa sih harus pakai kayak sosok nanya balik gitu? Ini masalah keadilan. Gue kan udah bilang, berarti lu harus bilang juga dong. Ya, gue juga punya hak buat gak bilang. Paling-paling di atas 30 kan? Dih, jauh. 20? Enggak. Oh, gue tahu. Gue paling lebih tua sedikit. Enggak, diem. Ya, pantes lah. Pantes apa lagi? Pantes gue lebih tua dari lu. Makanan kayak gini justru bikin kita sehat, bikin kita tetap waras. Kalau makan di kafe terus, yang ada efeknya buruk. Gue sih ngerasa baik-baik aja sekarang. Asal lo tahu ya, teman gue tuh sering banget makan di kafe. Gak apalagi restoran mahal. Buktinya apa? Sekarang kena kanker. Kanker apa? Kantong kering. Kering. Halo. Enggak, lagi di luar. Besok? Bisa, bisa. Oke lah, ntar diatur. Oke, dadah. Masih cowok ya? Udah kelar belum sih? Buset, ini aja baru makan. Sabar, kenapa? Tapi kan klien bakal terus tumbuh. Jadi kita harus kerja ekstra hati-hati. Kita harus cari tahu apa yang belum pernah dipakai sama saingan kita itu. Sekarang tugasnya cari tahu itu apa. Bentar ya. Ya, halo. Kok main ditinggal aja sih? Penting ya bahas itu ya? Ya, gua kan gak bisa bangun pagi. Ya udah, lo kan bisa urus diri lo sendiri. Yang penting lo udah tinggal tempat gue. Tapi kan gue harus ikut lo. Kan gak harus semua yang nyokap lo omongin terus lo ikutin, gak pakai mikir. Udah, gue lagi sibuk nih. Emang semuanya tuh jadi beda ya kalau kita udah tambah dewasa. Iya sih, emang dulu kita belum dewasa. Dulu tuh cuman taunya senang-senang. Kayaknya gak ngerti apa-apa gitu soal tujuan hidup. Tapi, sumpah, dari apa yang aku lihat kamu itu dewasa banget. Sangat dewasa. Apa ya? Mungkin bisa dibilang ultra dewasa kali ya. Oke. Dan aku yakin 100%.
kamu itu tipikal cewek yang perfeksionis dalam memilih pasangan. Enggak juga, kok gitu? Aku yakin cowok-cowok pasti takut buat deketin kamu. Kenapa bisa ngomong gitu? Kamu itu orangnya terlalu perfeksionis. Mungkin aku terlalu sibuk kerja kali ya. Munafik juga sih kalau ngomong gak butuh pasangan. Ya gak sih? Gimana kalau kita memulai suatu hubungan yang serius? Ya, aku ingin memulai suatu hubungan sama kamu. Secepat ini? Aku tahu betul, kamu itu orang yang gak suka dengan cowok yang banyak ngomong. Kamu itu orangnya bukan cewek yang suka basa-basi. Tapi kadang-kadang masih jadi kayak ABG juga ya. Aduh. Mantan pacar? Bukan, bekas kakak kelasnya di kampus dulu. Katanya sih sempet naksir. Kenapa sih nanyain? Apa-apa. Makan siang yuk. Traktir. Kayaknya asik juga ya jadi pacar kamu. Sayangnya aku sama sekali belum pacaran. Karena gak ada satu cewek pun yang mau sama gue. Tapi kamu kan kayaknya tuh romantis gitu. Walah. Justru teman-teman gue bilang gue ini orangnya sangat kasar. Tapi kamu manis tau. Walah. Aspal juga kalau dilatih pakai gula manis. Kamu tuh lucu banget ya. Nyenengin banget kalau jalan sama kamu. Kita mau makan di mana nih? Gimana ya? Kayaknya aku tahu satu tempat yang romantis. Kamu pasti suka. Boleh. Yang penting gue traktir kan? Yeah. Tapi di rumah makan biasa aja ya, kayak warung. Beres. Mana? Katanya sih makan siang. Berdua aja. Iya, Bu. Halo? Lo lupa ya siang ini kita janji sama orang di luar? Oh iya. Lo di mana sekarang? Habis makan sama Jody. Kan tadi dia ke kantor nyari kamu. Terus ya udah. Dia kan belum makan, aku ajak aja dia makan siang. Yaudah cepetan balik ke sini deh. Suruh balik kantor ya? Iya, yeah, mau ketemu orang nih. Gue ikut ya, jadi sopir lagi. Yaudah deh, yuk. Gue kan gak pernah ngelarang mau makan sama siapa aja. Tapi masalah waktu kerja gue gak kompromi. Iya, tadi kan Judy kelaperan, Mar. Kasian. Dia bisa urus dirinya sendiri. Ya elah. Kalau bisa urus diri sendiri gak mungkin dititipin kali. Lo juga? Ngapain pakai ganggu waktu kerja orang? Lo jadi marah? Orang kita cuma pergi makan pecel? Ya ini bukan masalah pecelnya, Jody. Lo juga pergi keluar makan siang sama cowok. Berita gak protes? Bu Jody, Marina itu kan bos aku, tau gak? Ya emang atasan harus biarin bawahannya kelaparan apa? Bisa diem gak sih lo? Gue cuma bicara soal keadilan. Udah, diem. Bukan mobilnya. Tunggu, setelah aku pikir-pikir, salah gue di mana sih? Apa karena aku pergi makan sama Rita? Ini capek nggak? Gue berhak tahu dong, eh!
siapa, Mas? Sorry, saya pikir ini rumahnya Marina. Saya salah ya? Emang bukan, punya orang tuanya. Marina lagi mandi. Mandi? Malam-malam gini mandi? Ya iya, masa berenang? Ada urusan penting? Urusan kerjaan? Bukan. Oh yaudah, kalau gitu silakan masuk. Kebetulan saya lagi nonton bola jadi. Sekalian mau ngopi, mau gak? Sebentar, itu siapa ya? Setahu saya Marina gak punya adik cowok. Jody. Silakan masuk, anggap aja rumah sendiri. Gak usah, sebaiknya saya pulang. Bilang saya nanti Rudy datang. Oh, Rudy siapa nih? Nanti saya takut salah sampein lagi. Bilang aja gitu. Baiklah kalau begitu. Tadi ada tamu. Tamu apaan? Tamu nyariin lo. Gue bilang aja lo lagi mandi. Terus dia gak mau nunggu, nawarin kopi, ya udah dia pergi. Siapa namanya? Rudy. Hah? Sekarang kemana dia? Pergi, pulang kali. Pulang sih, lo ngomong apa sama dia? Orang gue bukan lagi mandi kok tadi. Ya gue bilang aja lo lagi mandi, gue suruh nunggu, bahkan gue bikinin kopi, dia gak mau, ya udah pamit. Ih, kesel lo ah. Sesuatu sama dia ya, sampai dia gak mau nunggu. Ya elah, kok ngomong apa yang tadi gue barusan ngomong? Gue bilang lo lagi mandi, bahkan gue nawarin dia nonton bola, dia gak mau. Terus lo bilang siapanya gue? Dia nanya nama gue gak bilang yang lain. Rese. Rusak ya. Ya Rin, halo. Rudy, sorry tadi aku lagi di kamar ngerjain kerjaan. Kamu kok gak nelfon dulu? Tadinya aku mau ngasih surprise buat kamu. Tapi ya udahlah. Kok gak nungguin? Tadi tuh Jody, dia lagi numpang di rumah aku. Oh. Kamu marah ya? Marah? Enggak, ngapain mesti marah? Rin, ada telepon masuk. Udah dulu ya. Dah. Beneran marah nih, gara-gara lo nih, lo ngomong acok ya tadi sama dia? Masih nyambung soal tadi? Lo ngomong apa sama dia, Jod? Kok ngomong apa yang gue ngomongin tadi, gak ada, gak lebih? Jujur dong, jujur, lo ngomong apa sama dia? Iya, dengerin baik-baik, gue urutin satu-satu. Jadi, ketika gue mau nonton bola, gue pengen bikin kopi. Begitu gue bikin kopi, gue saat menuangkan air panas, gue dengar bunyi bel. Oh, ada tamu. Pergilah gue keluar bersama gelas itu. Dan gue lihat di depan, ada tamu yang bernama Rudy. Dia bahkan nanya ke gue, apakah ini rumah Marina? Gue bilang aja bukan. Orang ini rumah nyokap lo kan? Ya udah. Terus dia nanya, gue siapa? Gue bilang aja, nama gue Jody. Bahkan gue nawarin dia, mau gak nunggu? Nonton TV, ada bola, plus gue bikinin kopi. Dia gak mau, ya dia pulang, ya udah. Lo tuh kenapa sih? Ih, kenapa lo, kenapa sih? Aduh. Udah kaki pada juga. Rasain. Kepala gak kalian? Budi, Rud, aku mau berdua sama kamu, bisa gak? Ini kita udah berdua. Ngomong situ aja yuk. Ini soal semalam. Jody itu dititipin sama mamanya di rumah aku. Oh. Dia tuh anaknya teman mama aku. Dan dia juga bukan siapa-siapa kok. Kalau kamu curiga, aku masih single. Oh gitu. Sebenarnya dari kemarin tuh aku udah marah banget sama Jody. Aku yakin kamu pasti pergi gara-gara dia ngomong sesuatu kan yang bikin kamu kesel. Enggak sih.
Dia gak ngomong apa-apa. Ya, aku pergi karena... Karena seperti yang kamu bilang tadi, aku pikir dia siapanya kamu gitu. Aku pikir dia pacar kamu. Aku tuh udah keberatan banget waktu dia mau dititipin di rumah aku. Cuman, jadi mamanya dia itu udah banyak banget ngebantu aku dalam berkarir. Aku paham. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu tahu aku ada di sini? Aku cari tahu dari kantor kamu. Dimarahin. Dari kemarin gue dimarahin mulu. Dimarahin siapa? Marina. Ya iyalah, siapa lagi? Orang gue aja mikir sebenarnya salah gue itu di mana. Masa dimarahin mulu? Terus ngapain kemari kalau cuma nunggu di sini? Ya nungguin dia keluar. Oh, Bu Marina sudah keluar dari tadi, Mas. Sudah lama. Lah. Emangnya kemana? Jadi. Ah, mungkin berita tahu. Bu, ada Mas Jody, Bu. Gak mau masuk. Ya ampun, kamu kok nunggunya di sini sih? Orang kata sopir pribadi. Ya udah, yuk kita cari makan aja. Beneran? Iya, yeah, ayo cepetan. Asik. Itu kan ada resikonya. Tapi kesenangan dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan hanya jam kerja. Iya sih. Aku kadang suka mikir lah pengen bikin usaha sendiri. Jadi kerja buat diri sendiri. Loh, itu harus dong. Aku juga sama seperti itu. Berarti kita sepaham dong. Seneng kan punya pacar yang sepaham. Marina tuh jarang banget deket sama cowok. Tapi kayaknya sekarang tuh dia lagi deket sama teman lamanya. Pantes. Gue sering banget dimarahin sama dia. Dikira gue ngusir kali itu cowok ya? Kau males sekali di rumah. Ya lagian gue mau ngapain coba? Dia gak masak. Gue kan orangnya gampang laparan. Tapi Marina tuh bilang ke gue, katanya lo tuh kalau di rumah tidur sembarangan di sofa, bukannya di kasur. Jadi, ya itu kan kebiasaan gue aja. Masa salah sih? Ya, tapi hidup kamu tuh emang enak banget ya, jadi pengangguran gini. Emangnya kamu gak pengen kerja? Dulu emang pernah kerja, cuman gue berhenti. Sekarang ya, ngeband aja lah. Kata Marina, mama kamu itu pengusaha? Iya sih. Nyokap gue punya galeri, juga ada beberapa restoran. Terus kenapa... Emangnya gak ada pembantu di rumah kamu sampai mama kamu tuh nitipin kamu di rumahnya Marina? Les, jangan salah. Alasan nyokap gue cuma satu. Gue disuruh belajar sama Marina. Itu aja. Iya sih, aku akuin. Marina itu emang hebat. Dia cerdas, ulet, kerjanya juga bagus. Ya, aku iri sih sama dia. Tapi aku bangga kok bisa jadi sahabat dia. Kalau menurut gue, biasa aja. Dia gak masak. Dan sama sekali gak bisa masak. Menurut gua, cewek yang gak bisa masak, itu cewek gagal. Eh, aku bisa masak. Beneran? Iya. Iya. Gimana kalau lu masakin buat gua, tapi di rumahnya Marina? Oke. Asik. Yuk. Ya. Enak juga nih. Supnya udah mateng. Wow. Coba ya. Aku tuh hampir tiap malam memasak sendiri. Gimana aku mampu sih kalau beli makanan di luar tiap hari? Karena buat gua itu makanan rumah itu paling menyadap. Karena bikin hidup lebih hidup.
Aneh juga ya ada cowok kayak kamu. Maksudnya soal pendapat tadi? Ya, iya kamu kan kayak gitu. Tapi ya sekarang lihat aja, cowok di luar sana mana ada sih yang betah di rumah? Buat gua rumah itu segalanya. Kemanapun kita pergi, pasti pulangnya ya ke rumah juga kan? Terus kalau orang gak punya rumah? Pulang ke kosan. Makan dong. Hey, yang punya rumahnya udah pulang. Dari jam berapa di sini? Tadi habis pulang kantor ya langsung ke sini. Tadi tuh Jody pengen makan masakan rumah. Ya tadi ya kan? Jadi gue masakin deh. Sorry tadi gue belum bisa masuk lagi. Udah gak apa-apa, gampang kok. Ya udah deh, gue cabut dulu ya. Cabut. Jod, aku pulang ya. Kuantan. Mantap. Yuk. Sama Jody? Suka. Dia tuh lucu, ganteng lagi. Dia tuh belum dewasa lagi, jangan ketipu sama badannya. Ya kan kamu sendiri, Mar, yang bilang kalau dewasa itu perlu proses. Sabar dong, Mar. Terus? Jadian? Belum, dia ajanya belum nembak. Kayaknya sih gue aja yang bakal nembak dia duluan. Hah? Ih, jangan buru-buru, ntar nyesel loh. Kalau gue keduluan sama cewek lain, baru gue nyesel. Jody itu barang langka. Terus lo sendiri gimana? Udah jadian? Dia sih udah ngajak menjalin hubungan. Terus lo terima? Ya, apa salahnya dicoba? Ya sih, kalau jodoh itu gak kemana kok. Menurut gue sih, ini belum jodoh. Soalnya kan dulu waktu gue suka sama Rudy, sama sekarang kan keadaannya beda. Sekarang gue harus ngejalanin sebagai seseorang yang udah dewasa. Udah, cepetan makannya ya. Banyak yang mau diantriin, soalnya pelanggan. Oh iya, kurirnya gak masuk, lagi sakit. Apa, cari tukang ojek aja yang bisa nongkrong di depan tuh. Udah. Ya nanti gue tanya Pak Karim deh ya. Kalau boleh tahu sebenarnya Mas Jody ini siapanya Bu Marina sih? Bukan siapa-siapa. Kebetulan aja gue kan tinggal situ. Oh, kok bisa Mas? Ya bisa. Gue ini lagi belajar. Kursus. Kursus? Wah, pelajarannya apa tuh? Pelajaran kehidupan. Oh, tahu? Orang. Malah. Iya mas. Tadi pagi, Bu Marina diantar sama laki-laki. Terus kemarin siang juga. Nah itu siapa ya mas? Pengawalnya kali. Wah jelas bukan. Ibu mas. Nge bu, nge. Siap ke dalam butik, Roger. Saya ke dalam dulu. Ada panggilan. Gue ikutan. Ngadem. Siap bu. Pak Karim. Jody. Nih, lagi ngawalin satpam ini. Pak,
itu tukang ojek yang di depan, ada nggak sih, Pak? Wah, pangkalan sepi, Bu, saya lihat. Kayaknya mereka pada dapat sewa semua. Duh, gimana ya? Mana kurir pada nggak masuk? Barang harus dianterin, Pak. Itu sama Jody aja. Gua? Ngapain? Oh, nganterin berita, nganterin barang ke pelanggan. Daripada di sini nggak ngapa-ngapain, anggap aja bagian dari pelajaran ya. Dapat duit bensin kan? Karena ini pelajaran, jadi enggak. Tuh jalan lagi sama Rita. Jod, kamu tunggu sini dulu ya, aku ambilin barangnya. Oh, jadi begini pelajaran hidupnya, Mas. Awal gelap, aku pakai ini baju nih. Lihat tuh, sama baju, tinggian baju daripada lu. Wah, ini kegedean, Mas. Buat jadi saya cocok nih, Mas. Si Miranda itu kalau kerja, kelihatan kayak kejam banget ya. Tegas, bukan kejam. Soalnya kayak dia suka nyiksa orang aja, kejam. Galak tapi. Ya, tapi dia cuma galak tuh ke staffnya yang lelet-lelet aja kerjanya. Pantes aja gak ada cowok yang mau deketin. Eh, jangan salah. Dia tuh sekarang kayaknya udah pacaran deh sama Rudy, temen dia. Serius lo? Iya. Syukur deh, ada yang mau nampung. Kayak aja ditampung-tampung. Eh, jadi traktir gua kan makan? Iya. Yeah. Gimana ya? Di warung biasa aja ya? Gak apa-apa, selama gua ditraktir dan makannya nasi, gua ikut. Hey, Ruth. Lagi di butik aja sih, gak ada kerjaan keluar. Oh, makan siang. Ayo. Gimana ya? Yaudah, aku kabarin lagi deh. Oke, dadah. Mana aja lu, kayak gini baru pulang. Urusan pribadi. Gua lihat sejak lu kenal cowok itu kayaknya pekerjaan lu tinggal-tinggal. Cowok itu namanya Rudy. Ya terus? Ya terus bukan urusan lu. Gua kan cuma mau ngingetin. Eh, kok sedewasa ya? Loh, gua datang kesini kan buat belajar sama lu. Tapi malah lu tinggal. Bawel. Sejak lu pacaran sama cowok itu, gua cuma jadi penunggu rumah. Ya udah tungguin aja terus rumahnya, ya. Sampai gua tidur.
Mas Bro. Asik nih. Tenang. Kok gak sama Marina kok? Masih tinggal di tempat Marina loh. Oh iya. Kan pelajarannya belum selesai. Siapa ini Mas Bro? Adiknya ya? Atau adik ketemu gede? Ganggu aja sih lu. Rese banget lu jadi orang. Yuk. Mas Bro, tunggu dong. Kan belum dikenalin. Mas Bro. Gak nyangka. Mas Bro suka sama macan. Wow. Mau roti gak? Thank you. Rita, lo harus tahu, tadi pagi Jody bikinin gue roti sama susu. Walaupun rasanya ngaco. Berarti dia udah mulai dewasa dong. Ya sih, tapi tetap aja usilnya itu lo sama urusan orang. Emang sih yang gue lihat ya, rasa penasaran dia itu tinggi banget. Gimana penjualan? Baik-baik aja. Tinggal nunggu jadwal pembukaan toko baru. Sorry nih Mar ya. Tapi belakangan ini tuh bos nanya terus ke gue kenapa lo tuh sering bolos. Terus lo jawab apa? Ya gue jawab, gue gak tahu. Tapi gue kasih kemungkinan dikit kalau lo tuh lagi falling in love. Ya emang sih, gue lagi ngerasa hidup gue bahagia banget. Ya udah sih, langsung resmiin aja. Ngapain nunggu lama-lama? Udah gak zaman tau. Belum kepikiran lah. Lagian tuh Rudy bilang kalau dia mau buka usaha dulu, baru berani nikah. Hai Ruth. Lebih baik kamu suruh jadi dulu. Anak itu gak baik, kan? Tahu dari mana? Aku hanya menilai dari apa yang aku lihat. Terus kenapa baru ngomong sama aku sekarang? Ya, aku kan baru lihat tadi. Tadi aku lihat dia. Dia jalan sama cewek. Dan menurut aku kelakuannya gak bagus. Gak sopan aja depan umum seperti itu sama cewek. Aku gak mau apa yang dia lakukan nanti membuat nama kamu menjadi jelek. Dia bentar lagi udah mau balik ke rumahnya. Sebaiknya kamu jangan banyak ngobrol ya sama dia. Aku cuma gak mau nanti kamu terpengaruh pola pikir dia. Jadi perhatian gitu sih. Kan demi kebaikan kamu. Iya. Tapi aku udah tahu Jody sekarang. Dia emang orangnya belum dewasa. Dulu sama sekarang itu beda. Setiap orang itu pasti akan berubah. Mungkin dulu ada orang yang sifatnya alim. Tapi sekarang bisa aja kan sifatnya jadi berubah jelek. Marina sih sempat bilang kalau Rudy itu pinter, baik lagi. Makanya dia dulu tuh sempat suka sama Rudy. Bisa aja pendapat gue salah. Tapi namanya manusia. Setahu gue selalu berubah. Sama seperti zaman. Kamu kok jadi dewasa gini sih? Kenapa? Tambah tua ya? Tetap manis kok. Ayolah, pakai kopi taburin ke muka gue, manis. Tapi setahu gue ya, satu yang gak pernah berubah, sifat dasar manusia. Itu aja. Tapi kenapa sih kok kamu jadi nanyain tentang Rudy gini? Ya, selama ini gue perhatiin sejak Marina pacaran sama Rudy. Dia itu berubah banyak. Memang sih, aku udah ingetin Marina. Bos di butik juga udah mulai nanyain. Tapi ya mau gimana lagi, namanya orang lagi jatuh cinta ya nggak? Pasti buta lah sama cinta. Lepai. Kulihat langit malam. Ada yang membawa teh manis. Lucu sekali. Udah kayak tamu agung yang dibikinin teh. Terima kasih ya. Bye.
Siang kemana lo? Emangnya kenapa? Ini tanda-tanda mau flu nih. Makanya jadi orang tuh jangan suka keluyuran malam. Keluyuran? Lo kali keluyuran tadi pergi sama cewek kan? Siapa yang bilang? Iya kan? Enggak. Orang cuma pergi makan sama Rita. Kalau ngeliat Rudy sama perempuan lain sih, iya. Apa? Udah beneran deh. Ini kayak mau flu. Tuh minum. Habisin teh hangatnya terus istirahat. Masuk angin ini. Yang ayo gue tidur dulu. Kok jadi gue yang kena sih? Semua cinta itu siang nih. Kerja. Bangun lo. Woi. Marina. Marina. Ya elah. Masih tidur sih. Lo kenapa? Bangun. Enak badan. Masih. Ya Allah. Panas banget lo. Tolong teleponin Rita ya. Kita ke dokter aja ya. Gak usah. Lu ini lagi sakit. Kalau sakit terus, gue juga yang bingung. Sekarang kan lagi zaman demam berdarah. Ya udah deh, mending kita ke dokter ya. Ke dokter. Ke dokter. Panas banget sih, kalah kulkas. Jadi, Marina kenapa? Dia nggak apa-apa kan? Kata dokter sih, cuma demam biasa. Itu lagi diambil darahnya buat dites. Sejak kapan sih? Sepengetahuan gue sih, tadi pagi. Cuman semalam udah mulai bersin-bersin. Terus kamu udah bilang sama Rudy? Ngapain bilang sama tuh orang? Jadi, Rudy itu pacarnya Marina. Udahlah, biarin aja lah. Udah duduk gak? Itu Marina. Nah, kamu gimana? Udah baik-baik aja kan? Gak apa-apa. Tolong izinin ke kantor ya, tak. Iya, pasti aku izinin kok. Nanti kamu baik-baik aja ya. Oh iya, Mas. Ini ada pesan dari dokter, harus segera ditebus karena harus diminum sekarang. Iya, udah, Rit. Tunggu-tunggu ya. Tahu. Kenapa Marina? Ini semua gara-gara sampean. Gara-gara sampean suka ngajakin keluar malam, makanya jadi begini nih. Jangan ngaco lu kalau ngomong. Gak percaya tanya aja ke dokternya. Soal kemarin lu gak ceritakan sama Marina. Lepas dulu dong Mas Bro. Tatonya punya mama saya loh. Biar tahu sendiri aja ya. Jangan pura-pura lupa lu. Lu kata gua bohong. Kalau udah waktunya dia bakal tahu, dia pasti tahu. Mas Bro. Aja kan udah ada Jody. Iya deh, bentar lagi ya. Kalau kamu mau, aku ada kenalan dokter spesialis. Kamu mau ya diperiksa sama dia? Nggak usah, ini juga udah cukup.
Ya udah deh kalau gitu. Jod, kamu tolong jagain Marina ya. Aku mau berangkat kerja. Ya iyalah. Siapa lagi coba yang bakal nungguin? Bapak gak ada. Emaknya pergi. Anak yatim piatu ini. Ya udah, aku berangkat ya. Ya, thank you. Rudy, udah kamu juga balik aja ke kantor. Aku gak apa-apa kok. Kamu tenang aja. Kalau urusan kantor aku bisa minta izin kok. Mas Bro, ada penunggun aja ini. Aduh sayang, kamu tuh mestinya ngerti dong. Aku ini kan lagi meeting, jadi gak mungkin aku tinggal. Kamu makan siang sendirian aja ya, nanti sore aku nyusul. Oke, kalau kamu gak marah sama aku, ciumnya mana? I love you too. Perhatian gak sih sama lo? Dia tuh kerja. Gak kayak kamu. Kerja? Tapi namanya kalau orang pacaran, biasanya kan perhatian itu sangat tinggi. Paling tidak dia harus tahu penyakit kamu itu apa, gimana perasaan kamu. Emangnya dia nanya, kamu sakit apa? Sirik aja lo. Gue kan cuma khawatir. Khawatir apaan? Khawatirnya kalau hubungan kalian itu nggak sehat. Kayaknya sekarang udah terlalu ikut campur. Loh, kan gue cuma kasih perbandingan aja. Misalnya, kalau sampai gue nggak ada di sini, siapa coba jagain? Emang cowok lu mau jagain lu? Iyalah, pasti. Asumsi. Udah, nggak mau makan lagi. Kalau lu nggak mau makan lagi, ya kan lu lama di sini. Mau? Atau bagus juga sih buat pengetesan cowok lo. Apa dia ada perhatian? Tidak. Ya kan? Udah deh, gak usah ngomongin dia lagi. Gak mau tidur. Ya udah. Tapi minum dulu ya. Habis itu gue mau pergi cari makan. Sekarang lo balik ke rumah, ambil baju cadangan buat lo.
Sudah sediakan obatnya, nanti diminum sebelum istirahat ya. Mbak, ya? Hasil labnya udah keluar belum sih? Kalau hasil labnya itu, nanti dokter akan bacakan langsung saat pemeriksaan, ya? Tapi kalau hasilnya nggak parah, boleh berobat jalan aja. Masalah itu nanti Mbak langsung yang minta pendapat dokter, ya? Ini tanyakan lagi, Mbak. Ya udah, sama istirahat dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, Mbak bisa telepon di sebelah, ya? Selamat malam, Mbak Marina. Gimana sih, baru balik? Bingung, nyari baju di rumah lo. Nih, gue beliin aja. Gak tau buat apa kagak. Udah makan belum? Baru dikit. Ini gue bawain kue. Makan ya. Gue juga udah minta rawat jalan aja aku sama dokternya. Kalau gak dikasih gimana? Mau apa coba? Di rumah juga kepalingan bengong kan? Mending di rumah sakit. Ramai, banyak susternya. Enak lah di rumah sakit. Anggap aja rumah sendiri. Bajunya katro semua nih. Eh, mendingan baju daripada koteka mau. Hai. Kenapa sih ngajak ketemuannya di sini? Kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Gue cuma nggak pengen kalau sampai Marina dengar soal ini. Emangnya kalau Marina tahu kenapa? Gini aja deh, tolong lu jaga Marina, karena ada urusan yang harus gue selesaikan. Iya, gue harus izin kantor dulu. Gampang, nanti gue sendiri minta izin, ya. Emang ada apaan sih? Kamu mau kemana? Ini ada hubungannya dengan Rudy. Rudy pacarnya Marina? Gue khawatir, Rudy ini udah punya pacar lagi. Karena gue liat sendiri dia sama cewek lain. Entah itu cewek yang jadi selingkuhan atau Marina yang diselingkuhin. Kamu serius? Gue sih tadinya gak mau percaya. Tapi kalau gue ngeliat beberapa kali, itu kan udah ketahuan banget. Ya udah kamu langsung bilang aja ke Marina. Enggak lah. Kalau gue lebih baik Marina tahu sendiri. Lu udah sarapan belum? Gue pesenin kopi nih. Boleh deh. Bentar ya. Hah? Tuh kan, Jody. Jadi jagoan ya dia. Ya ampun, Mar. Maksud dia tuh baik kali. Baik buat siapa? Ya, mungkin aja dia tuh udah ngerasa kalau lo itu saudara dia. Jadi dia gak mau kalau disakitin sama orang lain. Tapi kan bisa aja cewek itu adiknya Rudy. Dia emang cerita kalau adiknya itu manja banget. Orang tuanya tuh udah gak ada, jadi mereka tinggal berdua. Ya, moga-moga aja deh gak ada apa-apa. Rudy juga gue telepon gak diangkat-angkat lagi. SMS-nya gak dibales. Terus dari kemarin dia gak datang ke sini? Enggak. Kalau semalam? Enggak. Nah, tuh. Lihat deh, tuh kayaknya tuh dia tuh gak... Gimana sih? Dia tuh gak ngerasa khawatir sama lo. Gue tahu dia sibuk, Rita. Ya, lihat aja deh kabar dari Jody nanti. Nih, makan dulu apa ya. Thank you.
apaan? Lo pikir bermain apa ya? Gue perhatiin lo sering banget jalan sama cewek itu. Eh, lo kabarin itu seperti apa, ha? Ha? Mau dia pacar gue, mau dia adik gue, itu urusan gue. Bukan urusan lo. Apa peduli lo? Gue peduli. Tapi emang ini bukan urusan gue. Tapi gue peduli sama Marina. Marina sekarang lagi sakit. Lo malah sangat senang. Kalau soal Marina, itu urusan gue sama dia. Bukan urusan lo. Lo gak wajib ikut campur. Sayang, itu udah apaan sih? Jadi, berarti lo pacaran kan sama dia? Sialan lo. Maju! Ayo maju! Kamu kenapa? Kamu gak kenapa kan? Sabar. Apa yang kaya? Sorry ya, aku baru nengokin kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gimana? Kondisi kamu udah membaik? Besok udah boleh pulang kok. Syukurlah. Hai Rita. Hai Rit. Baru pulang dari kantor. Iya. Oh. Jody, kamu kenapa? Aduh, kamu kenapa sih? Tadi pengen jadi jagoan, cuman kalah. Kamu berantem? Oh, sama siapa lagi? Masalahnya apaan? Lo, tanya sama dia aja. Hah? Ini salah paham, Marina. Tadi dia pikir pacar lain aku, tapi itu cuma adik aku. Wish, Mas Bro, salah paham apa ini? Jody, diam. Biarin dia ngomong, kenapa sih? Rin, ini salah paham, Rin. Dia pikir perempuan itu pacar lain aku. Itu cuma adik aku. Mas Bro, anak zaman sekarang itu enggak pintar bohong. Kalau orang Jawa bilang, ojo ngapusi. Seo. Adiknya bukan? Bukan. Ya jelas bukan. Ini pacarnya. Sekarang tanya sama dia. Lo itu pacar kedua atau pacar pertama dari itu? Aku bisa jelasin semuanya, Rin. Gak usah. Mending kamu pulang aja. Semuanya emang udah berubah ya, Rut. Tapi kamu tetap aja sama. Gambar tanganmu. Sylvia! Sylvia! Itulah aku.
nyokap gue kan besok pulang. Nyokap lu juga. Tapi nanti kalau nyokap gue bilang pelajaran gue belum selesai, gue balik lagi kemari. Terus lu mau pulang sekarang? Ya enggak. Tapi kalau lu mau gue pulang sekarang ya gue pulang. Mungkin lu butuh waktu buat sendiri kali. Lu tuh ya udah bikin kacau, terus sekarang main pergi gitu aja. Kok jadi nyalain gue? Ya emang ini salah lo. Gara-gara lo gegabah, so mau ikut campur urusan orang, so jagoan. Eh, gue nanya sama lo ya. Mending mana? Lo tahu sekarang atau nanti? Tapi kalau lo tahu sekarang, itu sakitnya gak sebesar yang lo tahu nanti. Gue dulu pernah pacaran, putusnya juga jelek, gak enak banget. Dia selingkuh, dan gue sakit hati banget. Nah, gue gak mau Rudy ngelakuin yang sama sama lo. Terus sekarang lo jadian sama Rita. Siapa yang bilang? Rita! Dia aja yang ngaku-ngaku. Orang gua gak merasa kok. Cuman ya, gua akuin, gua seneng aja kalau ngobrol atau jalan sama dia. Lu ngasih harapan sih sama dia. Makanya kalau sama cewek itu jangan so mesra. Kenapa jadi ngomongin gua? Ya masalah gua udah kelar nih, sekarang gua mau bikin masalah baru nih. Awal gelap. Ngapain coba ngebahas gua lagi? Udah mending sekarang lu tidur, istirahat. Terus sakit lagi. Gua lagi gak kuat nih, gak gitu lu. Padahal gua sakit semua dipukul sama si siapa? Budi. Tawa lagi. Tapi dia jago juga ya. Kenapa sih ngajak aku ketemuan di sini? Kenapa nggak langsung ke butik aja? Gue pengen ngomongin soal pribadi, makanya gue pengen nyari tempat yang sepi. Oh ya? Asik. Ntar dulu, jangan dulu senang. Emangnya kenapa? Gue dengar dari Marina kalau lu nganggap gue ini pacar lo, bener? Emangnya nggak boleh? Ya nggak bisa gitu dong. Tapi kan aku suka sama kamu, Jody. Rita, denger ya. Gue itu nganggap lu hanya sebatas teman. Lu tuh asik banget diajak jalan, asik banget diajak ngobrol. Lu sangat asik, tapi hanya sebatas asik. Kok jadi pacar beneran juga gak apa-apa kok. Gua ini orang yang gagal dalam hidup. Ngurus diri sendiri aja gak bisa, apalagi ngurusin orang lain. Makanya sama nyokap gua, aku disuruh belajar banyak sama Marina. Emang aku terlalu jelek ya untuk jadi pacar kamu? Bukan masalah itu. Kalaupun lu jelek, kalau dasarnya gua udah suka sama lu, gua gak peduli sejelek apapun lu. Tapi persoalannya, gue cuma nganggap lo ya teman. Ya udah deh, aku balik ya. Makan dulu dong sama gue. Gak usah. Tapi masih bisa jalan kok sama gue, ya. Belum asik. Di butik nggak mau makan, geger satu butik udah. Kenapa jadi gue yang disalahin? Nuduh banget lo. Soalnya tadi dia pergi bilangnya mau ketemu sama lo, pulang-pulang nangis. Ya lo lah pasti yang bikin dia nangis. Gue akan cuma bilang sama dia, tolong jangan anggap gue sebagai pacarnya, itu aja. Lo ngomong gitu, lo nggak bisa nunggu entar gitu ngomongnya, harus ya tadi ngomongnya kayak gitu. Lo lebih baik sekarang daripada nanti. Kalau belakangan, bisa-bisa deh GR duluan dong. Ya tapi kan, apa kayak gitu ngomongnya alusan dikit. Dengar ya. Lu lihat tangan di belakang. Gua tuh orang suka damai. Dan gua orangnya apa adanya. Jadi ya beginilah gua, terima apa adanya. Ya kan, gampang. Lu tuh selalu ngeremehin perasaan cewek, Yodi. Jangan salah ngomong. Justru salah. Perempuan itu lebih gampang perasaannya. Kenapa? Karena perempuan punya 9 perasaan, 1 pikiran. Laki-laki cuma punya 9 pikiran dan 1 perasaan. Jadi kalau laki-laki luka, sakit hatinya lama sembuhnya. Elah. Eh, ini lu lagi sakit hati, ha? Ngomongnya punya 9, 1, 9, 1 kayak kucing. Emang iya?
Iya, apaan? Sakit hati? Gaya lo, lo sakit hati sama siapa? Sama lo. Beneran. Hah? Gua waktu ngeliat lo sama Rudy, sumpah gue cemburu banget. Ih, orang gila, apaan sih? Serius ini, sejak pertama kali gue ketemu sama lo, gue udah suka sama lo. Lo tuh kalau ngomong nggak apa, disaring dulu gitu, diayak kata-katanya. Gue justru beruntung karena nyokap gue suruh gue belajar sama lo. Ternyata ada manfaatnya dan nggak sia-sia karena gue jatuh cinta sama lo. Beneran ini. Mau gak lo? Jadi pacar gue. Ketawa, serius, mau gak? Apaan nih ya, pake salaman? Anggap aja ijab kabul, maksudnya bukan ijab kabul, buat nerangin hati. Udah. Apa nih? Gue minta maaf karena sudah membuat lo terlalu menunggu untuk jadi pacar gue. Dirimu kekasih, karena hanya dirimu yang